2, 3. Kartu Anda menurut saya adalah ini. Betul? Betul ya? Oke. Sekali lagi biar tidak penasaran. Selamat berjumpa lagi dengan saya, Koboi Sulap. Pada hari ini, saya akan bermain kartu. Bagaimana caranya? Mari kita saksikan bersama. Ini saya punya kartu. Akan saya acak-acakan seperti ini. Akan saya acak-acak seperti ini. Jadi, ini bukan rekayasa atau dipilih-pilih, bukan. Betul-betul diacak-acak. Setelah diacak-acak begini, silakan Anda ke depan salah satu dan silakan memilih kartu satu dan ditunjukkan kepada penonton. Kartu yang mana saja, silakan. Yang tengah, yang pinggir, yang atas, yang bawah, silakan. Misalnya Anda pilih yang di sini, tunjukkan ke penonton. Setelah tunjukkan ke penonton begini, kemudian silakan simpan lagi di mana Anda suka. Di atas, di pinggir, tengah, boleh. Saya taruh di sini. Sini, ya. Kemudian saya acak-acak lagi. Saya acak-acak lagi, ya. Saya acak-acak. Bukan rekayasa. Betul-betul ini diacak-acak. Betul-betul diacak-acak ya, acak-acak. Setelah saya kocok begini, ya, saya akan taruh beberapa kartu di sini. Akan taruh beberapa kartu di sini. Dan saya akan menebak kartu Anda dengan cara saya melempar udara ke kartu. Bagaimana caranya? Yaitu 1, 2, 3. Menurut saya bahwa kartu Anda adalah ini. Menurut saya adalah ini. Betul? Betul. Ya, oke. Akan saya coba lagi. Akan saya coba lagi. Kartu akan saya acak-acak seperti ini. Kartu saya acak-acak, bukan rekayasa. Ini bebas. Anda juga boleh mengacak-acak. Ya. Setelah itu silakan Anda ke depan salah satu. Siapa saja boleh. Dan silakan ambil kartu ini. Satu saja. Dan ditunjukkan kepada penonton. Supaya jadi saksi nanti apakah memang itu betul kartu Anda. Misalnya Anda ngambil kartu yang di sini. Kartu di sini, kemudian ditunjukkan kepada penonton. Tunjukkan penonton, kemudian dikembalikan lagi di mana saja. Di mana saja silakan. Di mana saja, sini misalnya. Kemudian diacak-acak lagi. Diacak-acak lagi. Diacak-acak lagi. Supaya betul-betul kartu tercampur. Ya. Kemudian kartu akan saya taruh di bawah beberapa. Ya, seperti ini.
saya akan pilih mana kartu Anda. Ya. Seperti biasa, saya akan lempar udara sampai 3 kali, yaitu 1, 2, 3. Kartu Anda menurut saya adalah ini. Betul? Betul ya? Oke. Sekali lagi biar tidak penasaran. Sekali lagi akan saya ulangi. Kartu akan saya kocok-kocok seperti ini. Ya. Saya acak-acak seperti ini. Dan ini betul-betul diacak ya. Bukan rekayasa, bukan dipilih-pilih ya. Ini bukan. Silakan salah satu di antara Anda silakan ke depan ngambil kartu satu saja dan ditunjukkan kepada penonton. Silakan yang di mana saja boleh bebas. Misalnya Anda milih kartu yang ini. Kartu ini. Kemudian tunjukkan penonton bahwa penonton sudah lihat betul ini kartu Anda. Kemudian kembalikan di mana saja. Silakan di pinggir, di tengah, di bawah boleh. Saya di sini. Ya. Terus kita acak-acak lagi. Kita acak-acak lagi supaya betul-betul kartu tercampur. Setelah diacak-acak begini, misalnya Anda ingin ngocok sendiri juga boleh, silakan. Misalnya ada yang kurang puas mau dikocok sendiri, dipersilakan. Setelah dikocok begini, diacak-acak, saya akan ngambil beberapa kartu, akan saya taruh di sini. Kemudian kartu akan saya pilih yang mana kartu Anda tadi. Yaitu seperti biasa saya lempar dengan udara 1, 2, 3, maka kartu Anda adalah ini. Betul? Demikianlah permainan kartu saya. Semoga Anda terhibur. Dan jangan lupa buka YouTube, ketik Koboi Sulap, dan silakan nonton video yang mana yang Anda suka. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa.